game Catalyst Black ya. Jadi ini game itu dulu developernya vainglory ya. Jadi kita langsung aja cara bermainnya kayak gimana. Untuk cara bermainnya ini ada beberapa, ada 3 macam ya. Nah kayak capture the flag itu ada bendera musuh dan kembalikan ke bendera markasmu untuk meraih poin menang. Adalah yang pertama meraih 5 poin. Nah itu jadi nanti kita ngambil bendera lawan langsung dibawa pulang ke markas kita, ke base kita. Terus flag hunter kalahkan membawa bendera, jadi kalian harus merebut bendera lawannya ya. Jadi kalau tim kalian bisa merebut bendera selama 10 detik, kalian menang. Nah monster nggak bisa bawa bendera. Nah ini korasnya ini dia paling gampang, jadi kita tinggal bunuh monster, nanti ada lingkaran gitu, nanti kuasanya di situ sama sampai poinnya 15 atau 20 ya kalau nggak salah. Nanti kita mencoba di situ ya. Ini ada mod. Nah langsung kita main aja ya, kita main koras, bantai keeper dan ambil core mereka. Kita main koras ya. Jadi untung-untungan nih, sistem itu drop in drop out, jadi kalian udah nggak usah takut AFK. Syukur-syukur kalian mulai dari awal, kalau misalkan takutnya nanti baru main langsung dapet tim kalian itu ya apesnya kalian. Claim it as your own. Okay. Your enemy has advanced to their position. Kayak senjata kalibernya nih. Kayak we have advanced our position. Kalau yang primer dia bisa ngisi otomatis. Nah, yang warna biru itu nanti kalian kumpulin sampai bisa buat kalian bisa jadi monster. Nah, kita langsung merebut lingkaran ini sampai warna yang biru. Nah, itu kalian nanti dapat poin. They took a core. Okay. A remarkable ally. Well done. Captured. And even greater power is coming. Do not let this power go. We have advanced our position. The Alpha is ours. The enemy has gained a foothold. Go now. Sama mati juga.
Tipsnya sih kalau bisa sih itu langsung cari monsternya aja, langsung bantai-bantai, jangan bisa kalau bisa langsung mungkin aja. Kalau kalian sendiri itu masih kalian kalah. Jadi ini sebenarnya harus ngegame. Karena bisa di monsternya, kita nggak ada. Ya, bro. Kalau aku jadi monster. Jadi keren banget yang kayak Okay, you're something.
Jadi game-nya kayak gini nih, jadi nih. Oke, skornya poinnya paling gede ya. Bunuh 31 orang, bantu 11. Oke, jadi gitu. Jadi itu permainannya namanya Black Catalyst ya. Jadi permainannya tuh macam-macam. Jadi kayak yang bisa ngambil bendera, kayak tadi kita kayak bunuh monster terus menguasai lingkaran itu sampai poinnya 15 ya tadi ya. Jadinya gampang kan? Oke, sekian dulu game hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Sampai jumpa lagi di game selanjutnya. Oke, see ya.